Udah kemana nih? Oh, ada orang. Kegedean badan nih, jadi susah kok bangun. Nah, dicariin dia ada di sono. Kak! Kak! Apa sih, Dut? Mau dicariin, mungkin lu gak ada orang. Gak taunya sih, ngapain sih? Eh, bangun pagi gak sehat. Ya bangun pagi, ini udah sehat nih, udah pagi. Jadi tiket, kita beli tiket pesawat. Tiket pesawat ke Turki. Kenapa Turki? Nah, diajak gak? Badan lu gendut begitu, langsingin dulu. Kalau Turki juga lu ikut ke gua nanti, kalau Turki pada bengong. Oh, emangnya kalau ke Turki orangnya kurus-kurus, ya yang gemuk? Ya ada, cuma lu kayak buntelan kentut itu. Ya udah mau langsing gimana? Nge-gym sono! Nge-gym! Nge-gym apa sih? Tuh yang wek-wek-wek gitu. Wek. Terus sono nge-gym! Emang langsung kurus? Iya! Gua juga habis nge-gym, minum kopi, ya sono nge-gym. Jangan ngobrol aja lu. Awas ya kalau nggak kurus ya. Jadi kalau satu Mbak tiket, yang mana ini Mbak? Satu orang satu kilo. Mbak, yang mana? Ini apa yang ini? Alhamdulillah, yang mana aja Dut? Lu mau pakai yang mana? Itu yang ya. Iya itu biar kalau lu turun banyak. Emang iya. Itu kan kayak orang jalan. Ntar habis dari ini leres kayak Sarini ya. Jatuh lu, geblak aja lu. Nih, lihat nih. Proses hari ini ya, dimulai. Satu. Ya, langsing lu. Dua. Tiga. Nanti kalau empat. Orang, lima. Kita, enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Mana sih ini ada orang-orang nih? Aduh. Aduh. Jam berapa ini ya? Wah, ini enak tuh. Ada main fitness tuh. Wah, badan gua gede nih kalau mainnya. Kayak Deroy. Ya, ah, coba gua ah. Gua seger badan gua. Badan gua lemas banget. Fitness nih, olahraga nih. Wah, bila gua kader lah itu. Gantian dong. Baru gua. Baru dari mana? Baru 5 menit. Wah, gua tidur dari tadi enggak menit-menitan jam-jaman. Ya udah tungguin 1 jam lagi. Aduh, gua capek. Gua suruh diet mau jalan-jalan ke Turki. Ya udah gantian tak kalau gua bodoh. Taruh lagi. Enggak lah, gua ke Turki dulu. Enggak, gua mau jalan-jalan ke Turki. Badan gua harus langsing. Soalnya orang Turki enggak doyan yang gemuk-gemuk, doyan ya, nanti gua beliin pokoknya apel mentah. Sepeda ojek. Turki, Pecah. Turki. Ya penting bisa jogging. Ya Allah, bolot Turki, jalan-jalan ke Turki. Kenapa jadi beca, PA? Lah emang kebanjiran rumahnya. Ya. Tuh, kan udah macet. Pagi-pagi bisik banget lu, apaan yang diomongin? Tahu dia tuh yang mau kesabaran. Jogging gua. Udah kasih dia gantian. Ribut lu, bisa ntar gua gantung beca. Kalau besok gua beliin beca. Iya, gua mau ke Turki, kenapa jadi beca? Dia mau ke Turki, ayo sini. Udah bilang ya. Tuh. Gua mau jajalin nih. Apa sih ini, bisnis apa sih ini? Sini. Gak, kantong lu. Wih. Ya, gini toh. Enak juga nih. Wah. Berjalan-jalan. Ya, itu tiap hari olahraga begini. Wah, mungkin gue bisa jadi kayak Deroy. Deroy apa Deroy ya? Udahlah, pokoknya yang badannya sterek lah. Abisnya badan gue kepel begini nih. Waduh. Ketemu jam begini nih, jarang nih. Wah. Berapa harganya ya? Gue mau beli ntar ah. Kalau punya duit. Wah. Daripada gue ngebecam dulu. Gue dulu. Aduh.
Kayaknya sih enak nih. Setiap hari begini. Bisnis. Waduh. Makan, tidur, bisnis, makan, tidur, bisnis. Udah kayak orang gedongan gua. Om, lagi ngapain sih? Om, lagi ngapain? Biasa, Neng. Lagi jogging gini. Olahraga? Ini olahraga emang gak ngeliat ini yang lagi olahraga? Iya, rumahnya doang. Terus iya, biar badannya Om sehat. Harus banyak olahraga. Emang emput gak pernah olahraga? Udah emput olahraga. Nanti kan om gue tidur nih. Tidur, olahraga. Olahraga nanti badannya apa? Seger. Oh, enak jadinya. Nah, gue punya ide nih. Apa itu? Apa sih? Berisik banget. Jangan lupa like, comment, and subscribe.